kelas 75 dari SMP Negeri 3 Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan cara pembuatan cairan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19 yang sedang mewabah di dunia. Alat-alat dan bahan sangat mudah didapatkan. Berikut adalah alat-alat dan bahan beserta cara pembuatannya. Yang satu ada Bakelite, dua ada Bipol, dan yang ketiga ada air, keempat ada alat penyemprot, yang kelima ada gelas takar, dan yang terakhir ada ember. Langsung saja kita praktikkan cara membuat cairan disinfektan. Yang pertama kita siapkan. Sudah, sekarang kita masukkan Bakelite, campurkan Bakelite ke dalam air yang sudah dimasukkan ke dalam ember sebanyak 100 ml. Jika sudah, campurkan Bipol sebanyak 50 ml. Terakhir kita yang sering disentuh oleh banyak orang. Yuk, kita semprotkan yuk. Kita semprotkan ke pegangan pagar. Pegangan pintu. Pegangan sofa.